Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Prakoso, Ketua DPD Papdesi Jawa Tengah, mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita berkomitmen mendukung program pembangunan pemerintah dengan melaksanakan program pembangunan sesuai ketentuan yang ada. Mari kita jaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif, khususnya menjelang pemilu 2024. Sukseskan pelaksanaan pemilu 2024 dengan tetap menjaga kerukunan berbangsa dan beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.